Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner Canon Lite 20 pesanan dari Tokopedia dengan nama penerima Bapak Faris Agung Nurwibowo ya. Oke, dengan kuantitinya 1 unit. Oke. Oke, kita tesnya pakai aplikasi bawaannya ya. Canon Toolbox 4.1. Nah, sini kita pilih dulu. Ini jangan lupa untuk diklik ya. Use the scanner driver to make advanced setting. Oke, ini untuk interface-nya kita lihat dulu. Nah, ini ada dua mode, ada yang simple mode ya, jadi gampang sini tinggal cuma settingan sederhananya saja. Tapi sini saya akan pakai advanced mode agar bisa lebih jelas lagi. Paper size kita pilih A4 ya. Outputnya bisa 300, maksimal 1200, dan direkomendasinya itu 300 saja, karena kalau ketinggian itu scan-nya lebih lama, dan kalau terlalu rendah hasilnya itu kurang bagus ya. Jadi kita pakai di 300. Oke. Oh iya, sebelum di scan itu harus dikalibrasi dulu. Kalibrasi bisa pakai kertas putih seperti ini saja ya, kertas kosong. Tapi karena saya sudah kalibrasi, jadinya saya lewati langkah ini, langsung saja saya coba untuk scan. Oke, langsung kita scan. Oke, ini untuk hasilnya. Bentar saya lihat dulu jamnya. Oh ya, ini hasilnya. Oke, ini hasilnya, gambarnya terlihat jelas ya, tidak bergaris gitu. Nah, ini saya zoom-zoom untuk melihat hasil gambarnya. Oke, hasilnya sangat jelas dan mungkin kurang lebih seperti itu saja pengetesannya. Untuk kelengkapannya kami berikan kopi CD driver serta kabel USB atau kabel datanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.